وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Biasa. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, yang kami hormati kepada para asatidah Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, tak lupa teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semoga mendapatkan kemanfaatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat ma'assalam semoga kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yang nanti. Hadirin yang berbahagia, Isra Mi'raj merupakan suatu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjid Aqsa menuju Baitul Maqdis dan kembali lagi ke Mekah dalam waktu satu malam. Rasulullah menceritakan peristiwa tersebut kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy dengan serta merta menolaknya, bahkan menfitnah Rasulullah. Kemudian kaum Quraisy bertanya kepada Abu Bakar, dan beginilah reaksi Abu Bakar. Kalau Muhammad berkata begitu, aku meyakini. Pada masa itu, masyarakat yang menanggapi Isra Mi'raj dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mereka yang sepenuhnya percaya. Dan yang kedua, mereka yang ragu-ragu. Dan yang ketiga merupakan mereka yang dengan sepenuhnya menolak. Pada masa sekarang, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, rasionalitas pun dijunjung tinggi. Muncullah suatu pertanyaan, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi dengan jarak, dengan kecepatan, dan waktu yang sangat singkat. Namun nyatanya, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern, salah satunya yaitu Albert Einstein, yang merumuskan suatu teori yaitu tentang relativitas, bahwa ada teori juga dari Albert Einstein tentang kenasbian waktu, yang intinya itu bahwa suatu benda yang berada di ruang waktu, di ruang kecepatan waktu seperti cahaya, dan itu merupakan perjalanan yang lebih panjang dibanding suatu benda yang masanya berada di bumi. Misalnya, ada seorang pemuda yang berumur 20 tahun melakukan perjalanan. Apabila kita melakukan penghitungan dari bumi selama 10 tahun, maka beliau akan selesai melakukan perjalanan pada umur 30 tahun.
apabila kita melakukan perhitungan dengan perhitungan di langit, itu 10 tahun itu merupakan sama dengan 6,6 tahun dan selesai perjalanan itu pada umur 26,6 tahun. Dan kita semua sudah tahu bahwa Rasulullah pada umur yang masih muda dibelah dadanya itu merupakan suatu kondisi persiapan Rasulullah untuk melakukan suatu perjalanan yang jauh.